Kepala Staf Kodim 0734 Kota Yogyakarta, Letkol Zeni Pribadi Setia Pratomo menghadiri milad ke-32 tahun alumni Tamtama Angkatan 91 Gelombang 2 dengan menggelar baksos dan donor darah yang bekerjasama dengan Kodim 0734 Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di Lippo Plaza. Dalam sambutan panitia, Alas Tua menyampaikan bahwa menjelang masa purna bakti, Alas Tua menggelar kegiatan ini dengan tema Alas Tua Bersama Kodim 0734 Kota Yogyakarta dalam kebersamaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Acara dibuka dari pagi hari dengan senam bersama, hiburan pembagian door prize, dilanjutkan donor darah, yang disambut antusias masyarakat dengan target 300 kantong darah, juga diikuti anggota Kodim, Polsek, Menwa, dan masyarakat umum. Donor darah dihadiri Ketua PMI Kota Yogyakarta, Sekretaris PMI DIY, Mantri Pamong Praja Godokusuman, juga jajaran Forkopim Cam dan Ramil Godokusuman, Kapolsek Godokusuman serta Direktur RSI Loam, Manajer Mall Lippo Plaza dan jajarannya. Baksos dengan penyerahan simbolis bingkisan untuk Pondok Pesantren Mutiara Qur'ani dan Panti Asuhan Miza oleh Kasdim 0734 Kota Yogyakarta menandai pembukaan baksos dan donor darah. Juga diserahkan bantuan untuk warga korban kebakaran di Klitren, stunting, keluarga alumni Alus Tua, tukang becak dan parkir. Pada kesempatan hari ini kami alumni 3912 melaksanakan kegiatan donor darah dan alhamdulillah berkat bekerja sama dengan Kodim Kota Yogyakarta bisa terlaksana dengan baik. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terutama kepada alumni Alas Tua yang kerjasama dengan Kodim 0734 untuk melaksanakan salah satu bakti sosial di tempat ini kerjasama dengan Siloam dan seluruh warga masyarakat Yogyakarta. Semoga Alas Tua semakin jaya, jaya, jaya.